sebelah kanan masuk. Walah, ada pembangunan ternyata. Pantesan ya guys, gak tersendut. Gak bisa bro, gua ada mepet. Halo, selamat datang kembali di jalan-jalan sekitar. Di jalan-jalan sekitar kali ini kita akan menuju kawasan Kebayoran. Titik start dari Jalan dan Mogot. Jalan dan Mogot tepatnya di sebelah mana ya ini? Di tepatnya di sebelah, pokoknya seberangnya stasiun Poris, guys. Oke guys, ini kondisi lalu lintas di daerah Jalan dan Mogot. Banyak persimpangan, banyak orang atau mobil putar balik. Jadi kondisinya memang agak gak bisa langsung tancap gas. Harus nunggu mereka yang nyebrang, mereka yang keluar ya kan, mereka yang putar balik. Oke guys, nanti lanjut lagi di jalan lainnya nih. Sebentar lagi ini kita lagi nyampe di Jalan dan Mogot KM19. Oke. Memang jalanan agak mulai lenggang guys untuk jam segini, dikarenakan Jalan dan Mogot ini jalan satu-satunya penghubung dari Jakarta Pusat atau mau kemana, Jakarta Selatan ke Tangerang atau sebaliknya ya. Beginilah keadaannya guys, banyak putar balik dan juga banyak nih truk-truk gede ya, truk-truk gede sama kendaraan yang mau berangkat kerja. Kita baru nyampe di namanya apa ini, Kalideres guys, jalan Kalideres tuh. Bisa kalian lihat sendiri guys, banyak truk gede, bahkan ada transformer nih. Ini kayaknya macet nih, macet guys kayaknya. Oh bukan ya, mobil depan juga udah ambil kiri tadi ya. Tapi dia tahu kalau transformernya jalan. Ini karena lampu merah guys, ini depan di sekitar sini ya, lampu merah. Depan lagi juga nanti ada lampu merah lagi guys. Oke lanjut lagi guys. Nah ini guys, kita lagi manjat lagi di lampu merah. Apa namanya, pokoknya setelah terminal Kalideres ini ada lampu merah. Antriannya lumayan panjang, ini kendaraan gede ya, rata-rata kendaraan gede. Jalan pelan-pelan guys, jalan pelan-pelan. Kita sengaja nggak lewat tol karena ingin nyobain dulu nih, kira-kira mungkin nanti pulangnya bisa lewat tol. Pertimbangan lainnya adalah karena tolnya lumayan untuk sekali jalan ya. Jadi nikmatilah kemacetan ini guys. Bisa jadi gua putar balik, bisa jadi lanjutnya. Oke. Guys, pada mau masuk ke jalur Biswa ini. Keadaannya memang agak kacau ini. Karena depan macet ya. Sangat membagongkan guys. Gua ambil kanan terus ini. Siapa tahu ada kesempatan kan. Beginilah guys. Untuk Jalan dan Mogot keadaannya. Bener-bener rame nih brother, bener-bener rame. Buat yang pakai mobil manual, the real man lah pokoknya. Kebanyakan gue lihat sih yang lewat sini cowok ya yang nyetir.
The real man pokoknya. Real man use three pedals. Anjir. Ini biasanya lewat tuh. Kendaraan pada masuk. Lanjut lagi guys di depan ya, nanti gua record insyaallah ya. Mudah-mudahan ini lancar sampai ke Bayoran, udah gitu aja lah. Ini kita sampai Bambu Larangan Peta Barat. Peta Barat ya. Kalau halte biswenya, halte biswe Sumur Bor. Halte biswe Sumur Bor. Tuh. Banyak kolektor juga yang nongkrong di situ, guys. Apa namanya? Mata elang. Lampu merah Cengkareng, guys. Nih. Lampu merah Cengkareng. Lumayan juga ini. Antreannya tuh ada pada ke kiri, pada ke kanan, semrawut ya. Kita arah ke pesing ke Grogol. Kalau ke kanan ke Doya, cepetan lewat sana kayaknya ya. Nah tuh kan di sini tuh, ini pada belok kanan kan, makanya pada ambil kiri. Guys, lumayan juga kan kendaraannya padat. Gak tahu ini kenapa ini. Gak jam kerja, gak jam biasa, tetap macet guys. Aduh. Luar biasa. Ini benar-benar habisin bahan bakar. Ngabisin bensin, ngabisin solar ya. Ngabisin tenaga juga. Wasting time. Tapi kalau tujuannya buat memang gak ada cara lain ya, udah lewat sini aja. Kalau ingin santai kan, artinya ya nggak bayar tol gitu. Masih sampai Dan Mogot KM 13 guys. Tuh masih macet kan. Ini jam 10.44 waktu Indonesia Barat ya. Sebelah kanan biswai ada mobil yang masuk, tapi gua nggak berani guys. Nggak berani, udah biarin aja ya. Benar-benar macet nih guys. Benar-benar macet. Masih KM 13. Didominasi oleh kendaraan berat. Box, pickup. Pribadinya enggak tahu ya, banyak atau dikit. Tapi boleh sebelah kanan tuh. Oke guys, kita sebelah kanan masuk guys. Belakangan masuk. Walah, ada pembangunan ternyata. Pantesan ya guys, agak tersendut. Gak bisa bro, gua ada mepet.
Oke guys, kita tanya gas di jalur Bisway. Karena tadi boleh masuk. Orang pasti ada tanya gas kalau lewat sini. Dan mendung lagi. Wow. Sudah gerimis ya, sudah gerimis. Nah, lumayan kan kita sampai sini. Setengah 12 sebelum pada istirahat. Kebun jeruk Green Garden belok kanan, di depan ada traffic light. Supaya kendaraan di dalam tahu. Wow, mau nggak mau ntar nih kita pulangnya lewat tol nih teman-teman. Ini gua masih sampai Kedoya kayak gini. Sunrise Garden. Sip. Keren. Kalau kita kencang, langsung masuk aja mobil. Sekencang apa dia maka dalam menitir. Oke.
Ya inilah kita sampai di jalan apa ini guys? Jalan apa ini? Jalan apa? Sebentar, saya lihat kanan kiri dulu. Ini jalan apa? Kiri nggak ada tulisannya. Jalan Kebun Jeruk. Iya, alhamdulillah kita sudah sampai di Kebun Jeruk. Tadi udah Gedoya ya, sekarang Kebun Jeruk. Oke guys, kita tes saya betapa lamanya ini dalam menyetir. Oke. Masuk. Iya, ke kanan. Mau dis tempel gua. Jangan, Mak. Pelan-pelan, Mak. Iya, masuk kan. Iya. Di sini ada tempat jual helm guys, kalau nggak salah. Jos, murah lagi helmnya. Apa namanya ya? Kita udah sampai jalan panjang ya, jalan panjang ya, jalan panjang. Namanya jalan panjang guys. Panjang kanan kiri banyak restoran guys, banyak restoran setahu gua ya, Taco Bell tadi, Taco Bell, KFC, nah ini guys kalau kalian mau cari helm nih di sini juragan helm. Gua awet tuh pakai sejak 2000 apa ya, 2000 18 atau 19 ya, masih awet, kemal-mal amat sih, 2,5-300. Kita di sampai Kelapa 2 guys. Terus sejauh 3 km. Nah ya kan, ini masih lama nih di tujuan kita. Sebelah kiri motor, sebelah kanan kiri aja. Lama ini dan jalurnya sempit. Nah, depan nih RS apa? Rumah Sakit Permata kalau nggak salah.
lupa gua. Pokoknya depan nih lampu merah ada rumah sakit, guys. Rumah sakit Siloam. Bukan, brother, bukan. Saya ada lampu merah lagi depan, bukan ini yang rumah sakit, guys. Bukan ini rumah sakit kayaknya. Nah, ini yang SLK EC200. Pelan-pelan. Nah, ini kita di area atau daerah Permata Hijau, teman-teman ya. Sudah mulai agak enak lalu lintasnya. Dilihat di map sih kuning, bukan merah ya. Jadi ada harapan jalannya jadi lancar. Paling tersendat karena arah putar balik aja kan ya. Oke ya, nanti setengah jam lagi kita sampai tujuan. Lumayan juga setengah jam lagi. Ini suasananya adem, guys. Bener nih, pohon-pohonnya tuh. Suasananya adem nih. Kalau mau ngopi-ngopi di sini enak nih, daerah Permata ya. Namanya ini daerah Permata, guys. Terus kanan enggak ya? Kalau sebelah kiri ini mall. Pokoknya mau lah, lupa gua namanya, guys. Lupa, serius. Jarang ke mall selatan. Coba gua ingat-ingat dulu ya, namanya apa ya tadi mall itu. Astagfirullah. Ah, gak tau. Gak ingat, guys, gak ingat. Pokoknya mall sini lah. Permata Hijau. Dan di sini mulai padat lagi, guys. Yang ini arah persimpangan, kalau yang ke kiri ini mobil-mobil pada ke kiri ke Kebayoran Baru nih. Kita lurus ke Kebayoran Lama ya, KL. Tuh. Suasananya masih adem. Maaf, guys, gua jarang sih, jarang ke sini banget sih. Setahun tuh bisa dihitung sekali atau dua kali ya. Serius. Mainnya Tangerang lo, Jakarta Pusat, Botanika. Oke. Setelah 200 meter, ambil jalur sebelah kanan dan tetap di jalan tempat.
Salah guys, gue nih. Waduh, Pak, bawa.